Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Daulah Utsmaniyah. Yang akan kita bahas kali ini ialah tentang Sultan Salim dan perebutan kekuasaan antara dirinya, ayahnya, dan saudara-saudaranya. Sebelum kami lanjutkan, kami mohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum. Tinggalkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Masa-masa akhir dari kekuasaan Sultan Bayezid II dipenuhi dengan perang-perang saudara dengan sebab yang bermacam-macam. Perang-perang tersebut tidak berhenti kecuali setelah Sultan Bayezid wafat. Sultan Bayezid memiliki 8 anak laki-laki. Yang tertua ialah Abdullah, lalu Syahin Syah, kemudian Ahmad, Alim Syah, Kurkut, Salim, Mahmud, dan Muhammad. Kebanyakan dari mereka wafat saat Sultan Bayezid II masih hidup. Dan tidak ada yang bertahan hidup saat itu kecuali Syahin Syah, Ahmad, Kurkut, dan Salim. Ayahnya memisahkan mereka dan membagikan kepada mereka beberapa wilayah untuk mereka pimpin, agar tidak terjadi cekcok antara mereka. Karena setiap mereka memiliki perbedaan pandangan satu sama lain. Yang paling tua dari mereka saat itu ialah Pangeran Ahmad. Pangeran Ahmad sangat dicintai oleh para tokoh-tokoh Daulah Utsmaniyah karena perilakunya yang baik dan sikapnya yang lembut. Dan Sadrul Azam saat itu Ali Basya Al-Khadim sangat tulus mendukung Pangeran Ahmad. Sedangkan Pangeran Kurkut sibuk dengan ilmu pengetahuan, sastra, dan pertemuan dengan para ulama. Kurkut sendiri juga dianggap sebagai seorang ulama, penyair, penulis khot. Dia memiliki buku-buku yang dia tulis sendiri yang berbahasa Arab dan berbahasa Turki. Karyanya membahas tentang ilmu-ilmu fikih, ilmu kalam, akhlak, dan tasawuf. Namun demikian, Pangeran Kurkut memiliki perhatian besar terhadap Angkatan Laut Turki Utsmani. Dia juga mendukung armada laut Turki yang berlaut di Laut Tengah. Selain itu, kedua anak Pangeran Kurkut wafat saat masih kecil, sehingga Pangeran Kurkut tidak punya pewaris. Hal ini membuat peluangnya untuk mewarisi kekuasaan Daulah Utsmaniyah menjadi lebih kecil. Sedangkan Pangeran Salim sangat suka perang, dan Pangeran Salim juga suka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pasukan Daulah Utsmaniyah, terutama pasukan Janissari, menyukai Pangeran Salim. Hal ini membuat posisi Sultan Salim sangat kuat jika dia memang ingin mengambil alih kekuasaan. Sementara itu, para tokoh Daulah Utsmaniyah, para jenderal dan petinggi istana yang mendukung Pangeran Ahmad untuk menjadi sultan, mengetahui bahwa Sultan Salim sangat berpotensi untuk mengambil kekuasaan dan posisi putra mahkota dari Pangeran Ahmad. Para pendukung Pangeran Ahmad berusaha untuk meyakinkan Sultan Bayezid II bahwa Pangeran Ahmad adalah calon sultan terbaik yang kelak mampu menggantikan posisi Sultan Bayezid II. Sedangkan Pangeran Kurkut dianggap tidak memiliki peluang sama sekali untuk memegang posisi Sultan Daulah Utsmaniyah. Selain para pangeran putra Bayezid, ada pula cucu-cucu Sultan Bayezid yang berpotensi untuk memimpin Daulah Utsmaniyah. Di antara cucu Bayezid II yang menonjol ialah Pangeran Sulaiman, putra Salim I. Saat Sultan Bayezid masih hidup, Pangeran Sulaiman yang kelak menjadi Sultan Sulaiman Al-Qanuni sudah diberikan kepercayaan untuk memimpin Sanjak Kaffa atau Kabupaten Kaffa yang berada di Crimea yang sekarang menjadi tanah rebutan Rusia dan Ukraina. Pangeran Sulaiman dipindahkan dari wilayah lain yang sebelumnya dianggap lebih strategis. Posisi Pangeran Sulaiman yang lama lalu diberikan kepada putra Pangeran Ahmad yaitu Pangeran Murad. Selain itu, ada pula pangeran-pangeran lain, cucu Bayezid II yang ditugaskan untuk memimpin berbagai wilayah di dalam Daulah Utsmaniyah kala itu. Pangeran Salim I sendiri, dia ditugaskan untuk memimpin wilayah timur laut Turki bernama Trabzon. Wilayah ini sebenarnya cukup jauh dari ibu kota. Karena itu, Pangeran Salim meminta kepada Sultan Bayezid untuk memberinya kepemimpinan di provinsi yang lebih dekat dari Istanbul atau yang saat itu masih bernama Islambul. Pangeran Salim menyampaikan niatnya tersebut melalui surat yang dikirimkan oleh seorang utusan. Dia juga meminta izin untuk datang menemui Sultan Bayezid. Namun keinginannya ditolak oleh Sultan Bayezid. Tentu saja penolakan tersebut juga dikarenakan pengaruh para menteri dan jenderal di sekelilingnya yang takut kalau Sultan Salim nantinya merebut kekuasaan dari Sultan Bayezid II
atau dari putra mahkotanya, Pangeran Ahmad. Sementara itu, Kurkut juga dipindahkan oleh Sultan Bayazid dari Sanjak Magnesia ke Takkah. Kurkut menilai bahwa keputusan ayahnya tersebut juga menguntungkan kakak tertuanya, Pangeran Ahmad. Kurkut pun meminta untuk dikembalikan lagi ke Sanjak atau Kabupaten Magnesia. Namun permintaannya ditolak. Sebagai bentuk protes, Kurkut pun memutuskan untuk berlayar dari perabuhan di Anatolia dan pergi ke Daulah Mamlukiyah di Mesir bersama 8 kapal laut dan 137 orang pasukannya. Dia mengumumkan bahwa dia pergi untuk pergi haji melalui Mesir. Akhirnya Pangeran Kurkut menetap di Mesir yang saat itu belum dikuasai Turki Utsmani selama sekitar 1 tahun. Sementara itu Pangeran Salim juga merasa bahwa para menteri dan orang-orang istana sedang memanfaatkan ayahnya yang sudah mulai tua untuk menjalankan kepentingan-kepentingan para menteri tersebut. Hal ini tentu saja tidak disukai oleh Pangeran Salim. Akhirnya Pangeran Salim kembali meminta izin kepada ayahnya untuk datang ke Istanbul. Namun tidak juga diizinkan. Para menterinya mengatakan kepada Sultan Bayazid bahwa Sultan Salim ingin datang ke Istanbul hanya untuk memamerkan kekuatan pasukannya kepada Sultan dan Putra Mahkota. Terutama setelah Pangeran Salim berhasil mengalahkan pasukan gabungan Turkmeni dan Safawi di Asia Kecil. Sementara itu Anatolia saat itu merupakan sebuah medan perang antara ideologi Sunni dan Syiah. Sunni didukung oleh Turki Utsmani dan Syiah didukung oleh Daulah Safawiyah. Hal ini tentu saja membuat peluang Pangeran Salim sangat besar untuk naik sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah karena dia adalah satu-satunya pangeran yang memiliki pengalaman mengalahkan pasukan Daulah Safawiyah yang berakidah Syiah. Sementara itu terjadi pemberontakan di Anatolia yang digerakkan oleh Syah Kulu. Dia berasal dari Turkmenistan dan sempat belajar di wilayah Daulah Safawiyah dan kemudian mendapatkan dukungan dari Daulah Safawiyah dan dianggap sebagai tokoh penting yang berjasa bagi Daulah Safawiyah untuk menyebarkan ajaran Syiah di Anatolia. Pasukan Daulah Utsmaniyah saat itu menyerang pasukan Syah Kulu dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Basha. Namun Ali Basha wafat pada tahun 1511 Masehi. Kematian Ali Basha yang telah memimpin selama 8 tahun merupakan hal yang sangat besar pengaruhnya bagi Daulah Utsmaniyah. Ali Basha adalah seorang pendukung Pangeran Ahmad. Kematian Perdana Menteri Ali Basha tentu saja menguntungkan pihak Pangeran Salim. Pangeran Salim kemudian melakukan pergerakan dan berusaha mendekat ke arah Istanbul. Ketika ayahnya datang bersama pasukan menghadang dirinya, dia pun tertahan dan kemudian melarikan diri melintasi laut dan pergi ke daerah Kaffa di Crimea bersama putranya Sulaiman. Sementara itu Pangeran Ahmad yang kala itu merupakan putra mahkota juga bergerak mendekat ke Istanbul. Namun pasukan Daulah Utsmaniyah di Istanbul menolak kedatangannya. Seolah-olah saat itu Pangeran Ahmad yang kala itu merupakan putra mahkota dan putra tertua Sultan mulai kehilangan popularitasnya. Pangeran Kurkut yang saat itu melihat bahwa kedua saudaranya sedang dalam kondisi tidak taat kepada ayah mereka, melihat bahwa dirinya memiliki peluang. Maka Pangeran Kurkut kemudian dengan tiba-tiba datang dari Manisa menuju Istanbul dan menemui ayahnya, para ulama dan juga pasukan Daulah Utsmaniyah. Semua menunjukkan hormat mereka kepada Pangeran Kurkut. Namun semua menyatakan bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri kemelut kekuasaan antara tiga saudara ini ialah dengan mengangkat Pangeran Salim sebagai penguasa Daulah Utsmaniyah. Maka setelah itu muncullah keputusan turunnya Sultan Bayazid dari kedudukannya sebagai Sultan. Sebenarnya Sultan Bayazid ingin menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Ahmad, karena Pangeran Ahmad adalah putra mahkota. Namun kondisi negara yang sedang dalam masa perang melawan Daulah Safawiyah dan ideologi Syiah membuat semua mata memandang kepada Pangeran Salim. Pangeran Salim dianggap sebagai satu-satunya harapan yang diharapkan mampu melawan pengaruh Syiah dan Daulah Safawiyah. Sementara itu, Pangeran Ahmad dianggap semakin menjauh dari kekuasaan, karena itu Sultan Bayazid memandang bahwa dia tidak mungkin menyerahkan kekuasaan kepada yang lain selain kepada Pangeran Salim. Sementara itu, Syah Iran, penguasa Daulah Safawiyah, memanfaatkan kondisi Turki Utsmani yang sedang tidak stabil. Syah Iran memanfaatkan kepergian Pangeran Ahmad dari Amasya dan tinggalnya Pangeran Ahmad di Konya tanpa izin ayahnya. Maka Syah Iran mengirim utusannya bernama Nur Ali ke Amasya hingga akhirnya terjadi pemberontakan dan gejolak di wilayah tersebut. Hal ini juga membuat posisi Pangeran Ahmad di mata Sultan dan rakyat Turki Utsmani menjadi kurang baik.
Sementara itu, pasukan Daulah Utsmaniyah juga melakukan demonstrasi untuk mendukung Pangeran Salim agar Pangeran Salim diangkat menjadi sultan. Demonstrasi ini terjadi pada tahun 1512 Masehi. Maka Sultan Bayezid akhirnya menyadari bahwa jika dia memaksakan untuk menyerahkan kekuasaan kepada putra mahkotanya Pangeran Ahmad, maka akan terjadi pertumpahan darah. Maka Sultan Bayezid kemudian mengundang Pangeran Salim ke Istanbul secara resmi untuk menerima kekuasaan. Maka saudaranya Kurkut yang lebih tua 3 tahun dari Pangeran Salim yang saat itu sedang berada di Istanbul pun menyambut saudaranya Pangeran Salim dan memberikan selamat kepadanya. Kala itu Pangeran Ahmad berusia 46 tahun, Pangeran Kurkut 45 tahun, dan Sultan Salim berusia 42 tahun. Maka setelah itu Sultan Bayezid mengumumkan pada tanggal 24 Nisan tahun 1512 Masehi bahwa dirinya telah turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Salim. Setelah itu Sultan Bayezid ingin pindah ke istana di Metroka. Dia pun pergi bersama rombongannya setelah tinggal 11 hari di istana lamanya. Sultan Bayezid kala itu dalam keadaan sakit. Dia tidak mampu menaiki kuda, maka dia pun diangkat dengan menggunakan tandu. Putranya Salim I mengantarkannya sampai pagar dan melambaikan tangan ke arahnya. Rombongannya berjalan dengan pelan karena keadaan Sultan Bayezid yang sakit. Hingga akhirnya Sultan Bayezid wafat di perjalanan. Jenazahnya pun dibawa kembali untuk dimakamkan di Istanbul. Sultan Bayezid memimpin selama 30 tahun 11 bulan 22 hari. Dia merupakan sultan kuat yang memimpin setelah ayahnya Muhammad II. Maka dimulailah era kepemimpinan Sultan Salim I yang dijuluki Yaus yang bermakna keras karena sifatnya yang keras sejak dia muda. Sultan Salim I harus memadamkan semua gejolak di dalam negerinya agar bisa berfokus menghadapi Daulah Safawiyah yang berakidah Syiah. Maka tidak bisa tidak, dia harus menghadapi kedua kakaknya Ahmad dan Kurkut yang masih saja merasa bahwa mereka lebih berhak berkuasa daripada dirinya. Sultan Salim I pun memanggil putranya Sulaiman untuk menggantikan dirinya memimpin di Istanbul selama dia sibuk menghadapi kedua saudaranya. Saat itu Sulaiman Al-Qanuni masih berusia 17 tahun. Pangeran Sulaiman merupakan satu-satunya putra Sultan Salim I. Sultan Salim keluar bersama pasukan sejumlah 17.000 prajurit untuk menuju kediaman kakaknya Pangeran Ahmad. Pangeran Ahmad pun meninggalkan konya dan pergi ke Amasya. Dia tidak bisa menetap di sana dan terus kabur ke arah Malatya. Pangeran Ahmad bahkan mengirim kedua anaknya ke Tibris untuk meminta bantuan dari penguasa Iran. Padahal Syah Iran tentu saja menanti waktu yang tepat untuk menyerang Turki Utsmani. Pangeran Ahmad sendiri juga sebenarnya memiliki banyak pendukung termasuk salah satunya Sadrul Azam saat itu yaitu Khoja Mustafa Basha yang kemudian dihukum mati oleh Sultan Salim I karena ketahuan berkirim surat secara sembunyi-sembunyi dengan Pangeran Ahmad. Kondisi saat itu cukup genting, hingga Sultan Salim I menghabiskan musim dingin pada tahun 1512 Masehi tanpa kembali ke Istanbul. Akhirnya Pangeran Ahmad berani datang ke wilayah Yanishahr, yang termasuk dalam wilayah Bursa. Di sana, pasukan Sultan Salim akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Pangeran Ahmad dengan mudah. Perang antara keduanya terjadi pada 24 April 1513 Masehi. Pangeran Ahmad akhirnya ditawan dan kemudian dicekik dengan busur panah. Dia wafat di usia 47 tahun dan dikuburkan di Bursa. Sementara itu saudaranya yang lain, Pangeran Kurkut yang lebih tua darinya 3 tahun, telah diberikan kekuasaan di beberapa wilayah Daulah Utsmaniyah. Pangeran Kurkut juga meminta agar wilayahnya ditambah lagi, namun Sultan Salim I menolak permintaannya tersebut. Kurkut pun meninggalkan Istanbul dan bersumpah bahwa dia tidak akan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan adiknya. Dan dia pun pergi menuju Antolia. Sultan Salim I kemudian menguji kakaknya itu dengan menyuruh para menterinya untuk menggoda Pangeran Kurkut dengan mengirimkan surat kepada Pangeran Kurkut dengan nama para menteri, menawarkan kepada Pangeran Kurkut untuk merebut kekuasaan dari Sultan Salim I. Dan ternyata Pangeran Kurkut mengirim surat balasan positif bahwa dia pun mau merebut kekuasaan dari adiknya. Setelah itu, Pangeran Kurkut pun ditangkap dan dihukum mati pada 17 Maret tahun 1513 Masehi. Sultan Salim I, Yaus, juga menghukum mati putra-putra saudara-saudaranya. Maka tidak tersisa satu orang pun Pangeran Daulah Utsmaniyah kecuali Sulaiman dan beberapa pangeran lain yang melarikan diri ke wilayah Mesir dan Iran. Hal ini dilakukan oleh Sultan Salim untuk memastikan agar tidak ada yang merebut kekuasaannya saat dia sibuk menghadapi pasukan Daulah Safawiyah.
Demikianlah kisah naiknya Sultan Salim sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah. Takdir membawanya ke puncak kekuasaan meskipun dia adalah anak termuda dari Sultan Bayezid II. Namun kekuatan dan kemampuan perangnya yang lebih unggul membuatnya terpilih sebagai Sultan. Meskipun sekali lagi, politik harus memakan korban yang tidak sedikit. Dan seorang saudara sekali lagi harus menghabisi saudaranya sendiri demi kekuasaan. Sebagaimana para sejarawan Arab mengatakan bahwa kekuasaan tidak mengenal saudara. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum. Tinggalkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.